diketahui, di sini ada layang-layang dengan panjang diagonal 6 dan 4 cm. Hitunglah luasnya, ya. Jadi, di sini kita butuh, di sini rumus luas layang-layang itu adalah apa? Adalah setengah dikali diagonal 1, ya. Ini saya tulis dulu, kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, ini kita tentukan 6 adalah diagonal 1, 4 adalah diagonal 2. Sehingga di sini kita bisa tentukan luas layang-layangnya sama dengan setengah dikali 6 dikali 4. Kita sederhanakan di sini 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga kita peroleh 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12 satuannya sentimeter persegi. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa luas layang-layangnya itu adalah berapa? Adalah 12 sentimeter persegi.